Assalamualaikum. Pak Min, sehat Pak? Alhamdulillah. Ora apa-apa, ngeres ngono wae. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Wirasih Pak ya? Assalamualaikum. Amin.
seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mengkaji atau mentadabburi daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 14 dan juga 15 yang dimulai dengan sabbi isma rabbikal a'la. Dalam surah 14 Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita butuh pengakuan eksistensi keberadaan kita di masyarakat, di pekerjaan, aktivitas kita ini biasanya butuh pengakuan, butuh apa namanya ya bagaimana mengokohkan keberadaan kita. Maka kita sebagai manusia kalau dapat pengakuan, dapat penghargaan, dapat jaminan, maka biasanya kita merasa ya diistimewakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada hamba. Tapi hamba siapa yang memberikan jaminan? Terutama jaminan keberuntungan. Tentu kita semua yang kita cari adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Apapun keadaan kita, apapun aktivitas kita, apapun status kita, apapun profesi kita, tentu yang kita harapkan adalah kebahagiaan. Makanya doa kita diantaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, orang yang berusaha membersihkan hatinya itu, qad aflaha man tazakka, orang yang berusaha untuk membersihkan, mensucikan hatinya, maka Allah berikan jaminan keberuntungan. Dia akan beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Beruntung di dunia dia bahagia. Orang yang hatinya bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri, maka dia nyaman. Orang yang ibadahnya ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari manusia, ketika dia sudah beribadah dengan baik, beribadah dengan benar, maka dia sudah dapat ketenangan dalam hidupnya. Baik dipuji, baik tidak dipuji, bahkan dicaci, dia tidak peduli. Kenapa? Karena memang tujuan ibadahnya anta maksudi wa ridha maqbuli. Ya Allah, aku tujuanku ridha-Mu yang kucari. Ini dipuji oleh manusia atau tidak, tidak ada urusan. Kenapa? Karena yang dituju itu adalah Allah. Berbuat dia dalam hidup, yang intinya adalah yang dituju adalah Allah. Nah, tapi kita sebagai manusia biasa, ya wajar lah kan. Kadang-kadang kita sudah berbuat capek, dihina pula, itu tidak emosi kan. Nah, itu biasa. Tapi kita berusaha untuk menetralkan. Nah, disinilah makna tazakka. Jadi tazakka itu ada usaha.
Satu jam kemudian. Pak, depan Pak. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat.